بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله وطلابي حفظكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, ya, untuk kita melanjutkan pelajaran kita di kitab An-Nahwi. Dan alhamdulillah, ya, pada pertemuan kemarin, pertemuan yang ke-9, kita sudah masuk ke Bina'il Fi'li Lil Majhul. Dan kita jelaskan pada pertemuan tersebut bahwasanya fi'il itu ada dua macam. Ya, ketika kita berbicara tentang keadaan ya pelakunya, nah, itu ada dua, al-fi'lul mabni lil ma'lum huwa al-fi'lul ladzi yu'lamu fa'iluhu atau fa'iluhu ma'lumun, dan ini contohnya fi'il-fi'il yang sering kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di masalah-masalah sebelumnya, itu namanya al-fi'lul mabni lil ma'lum karena pelakunya diketahui. Yang kedua, al-fi'lul mabniu lil majhul huwa al-fi'lul ladzi la yu'lamu fa'iluhu ay fa'iluhu majhul. Fi'il-fi'il yang pelakunya tidak diketahui. Majhul. Di sini untuk membentuk fi'il al-mabni lil majhul ini bisa kita bentuk langsung dari al-fi'lul mabni lil ma'lum dengan menjalankan kaidah-kaidah yang sekarang kita akan lihat. Ya, kita mulai dengan al-fi'lul madhi al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul. Cara membentuk ya fi'il madhi lil majhul. Di sini kaidah umum yang berlaku di sini ya adalah kaidah umumnya dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya, didhammahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Ya, contohnya daraba menjadi duriba. Ya, huruf pertama kita dhammahkan, kemudian kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Dhamma awwaluhu wa kusura ma qabla akhirih. Dari dhoroba menjadi dhuriba. Kemudian contoh yang lain, arsala. Ya, kita lihat, arsala. Apa kaidah tadi? Dhamma awwaluhu wa kusura ma qabla akhirih. Huruf pertama didhammahkan, kemudian dikasrahkan huruf sebelum akhir. Arsala menjadi ursila. Dan ini kaidah umum untuk membentuk fi'il madhi lil majhul. Kemudian nanti ada jenis-jenis fi'il yang lain yang kita akan temukan di bahasa Arab. Yang pertama ada yang fi'il-fi'il yang berawalan ta. Yang kedua ada fi'il-fi'il yang ada tambahan alifnya. Yang ketiga ada fi'il-fi'il yang berawalan hamzah dan ada juga fi'il-fi'il yang sebelum akhirnya itu alif. Nanti kita akan lihat satu persatu dan bagaimana cara membentuknya atau kaidah-kaidah yang digunakan padanya. Namun tetap kita berharap atau membutuhkan kaidah umum ini. Dhamma awwaluhu wa kusura ma qabla akhirih. Baik. Yang pertama al-fi'lul madhi alladhi awwaluhu ta. Ini kaidahnya yang pertama, ya fi'il fi'il idza kana al-fi'lul madhi mabdu'an bi ta'in zaidah yudammu awwaluhu wa thanihi wa yuqsaru ma qabla akhirih. Kaidahnya ya kalau fi'il itu berawalan ta, maka setelah melihat kaidah umum yang digabung dengan kaidah pribadinya akan menjadi dhamma awwaluhu wa thanihi wa kusura ma qabla akhirih. Didhammahkan huruf pertamanya dan huruf keduanya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Misal contohnya taqaddama, ya, takallama, ada tahaddatsa, ya, dan fi'il-fi'il yang lain yang berawalan ta. Taqaddama apa tadi? Dhamma awwaluhu wa thanihi wa kusura ma qabla akhirih. Didhammahkan huruf pertamanya dan huruf keduanya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Contoh taqaddama menjadi tuqaddima.
Huruf pertama didhammahkan, huruf kedua juga, dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Taqaddama tuqaddima. Yang kedua, takallama tukullima. Ya, taqaddama tuqaddima, takallama tukullima, tahaddatsa tuhaddisa. Ya, apalagi tanazzala tunuzzila, dan fi'il-fi'il yang semisal. Kemudian ada juga fi'il-fi'il yang berawalan ta, dan juga ada tambahan alif. Contohnya ya tanawala, ada alif tambahan juga selain diawali oleh ta. Tanawala, tanasaha, tasafaha, ya apalagi tajadala, dan fi'il-fi'il yang semisal diawali huruf ta dan ada tambahan alif. Sama adapun kaidah tambahan di sini, karena diawali karena ada tambahan alif, maka tuq wa tuqlabu alifuhu wawan, sehingga tanawala menjadi ya dhumma awwaluhu wa tsanihi wa tuqlabu alifuhu wawan wa kusura ma qabla akhirih, didhammahkan huruf pertama dan kedua, dan alif yang ada diganti dengan waw dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Contoh tanawala menjadi tunuwila, tanasaha tunusiha, tajadala tujudila, ya apalagi tasafaha tusufiha, dan fi'il-fi'il yang semisal. Yang ketiga, al-fi'lul madhi alladhi awaluhu hamzah. Ini ya. Yang ketiga, idza kana al-fi'lul madhi mabdu'an bihamzati waslin. Jika fi'ilnya ini berawalan hamzah wasal, hamzah, maka dari kaidah umum diberikan tambahan ya khususnya, kaidah khusus bagi dia. Apa jadinya? Dhumma awwaluhu wa tsalitsuhu. Didhammahkan huruf pertamanya dan huruf ketiganya. Ini untuk yang berawalan hamzah. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Apa contohnya? Inkasara unkusira. Dhamma awaluhu wa thalithuhu wa kusira ma qabla akhirih. Inkasara unkusira. Ightasala ughtusila. Ihdarara ihdarra atau ihdarara menjadi uhdurira atau uhdurra. Yang kemudian berikutnya, istaghfara ustughfira. Kita lihat ini semua fi'il yang berawalan hamzah. Sehingga kaidah yang kita jalankan, dhamma awaluhu, dhammahkan huruf pertamanya, wa thalithuhu, dan huruf ketiganya. Wa kusira ma qabla akhirihi, dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Inkasara unkusira, ightasala ughtusila, ihdarra uhdurira, istaghfara ustughfira. Kemudian yang terakhir, al-fi'lul madhi alladhi qabla akhirihi alif. Ada juga fi'il-fi'il yang sebelum akhirnya alif. Ya, apa kaidahnya? Wa tuqlabu alifuhu ya'an. Kaidahnya di sini tambahkan wa tuqlabu, wa tuqlabu alifuhu ya'an. Ya. Dan diganti alifnya menjadi ya. Contoh qala qila sama sima. Adapun kalau yang istaqama, karena dia juga termasuk ya awalan hamzah, digunakan kaidah dia dhamma awaluhu wa thalithuhu wa tuqlabu alifuhu ya'an wa kusra ma qabla akhirih. Jadi istaqama menjadi ustuqi ustuqima. Ya, istashara ustushira. Istata'a ustuti'a, dan contoh fi'il-fi'il yang semisal. Nah, ini dia yang pertama. Ya, cara membentuk fi'il madhi al-mabni lil majhul. Yang tadi kita katakan bisa dibentuk langsung dari fi'il madhi lil ma'lumnya. Adapun dari artinya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada ya faedahnya, dan antum diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.